Beginilah suasana pasar Pabukuan yang berada di kawasan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang pada hari pertama puasa di bulan suci Ramadan. Pasar Pabukuan yang digagas masyarakat tersebut tampak berjalan dengan protokol kesehatan yang diawasi oleh para tokoh masyarakat dan pemuda kampung Batang Arau. Seluruh pedagang dan pembeli di kawasan pasar Pabukuan Batang Arau ini diwajibkan menggunakan masker. Selain itu, pedagang berjualan dengan sistem berjarak agar tidak terjadi kerumunan. Salah seorang pedagang, Upia, mengaku pengunjung yang ingin membeli menu sejumlah pabukuan di pasar itu masih sepi, mengingat banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya pasar pabukuan tersebut. Protokol kesehatan ini kan pakai masker, pakai sarung tangan, itu. Nanti rencananya berjalan sampai berapa hari? Kalau dari Pak Darwis ini tutupnya jam 7. Jam 7 tutupnya. Nanti. Pedagang berharap pasar pabukuan di Batang Arau bisa berjalan dengan aman di tengah COVID-19 demi meningkatkan perekonomian pedagang yang sebagian besar merupakan istri para nelayan. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat.